Menyana pertanyaan tak dibolehkan untuk bertanya. Waalaikumsalam. Yang satu. Satu. Yang kedua? Yang kedua di sana Allah menciptakan pertamanya Adam. Ketika Adam tidur maka langsung memandang dan salah la Waalaikumsalam. Soal yang pertama, apakah ada beda Al-Quran yang dianut oleh Iraq dan diantara Al-Quran yang dianut oleh rakyat Iran? Pertanyaan bersifat internasional. Yeah, internasional, kan? Memang luar biasa pertanyaan, kan? Yang kedua, pertanyaan Nabi Adam, apakah ada selain daripada Lun makhluk pu yang terlebih mulia, pu yang lebih awal diciptakan? Oh, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Kamu. Jawaban yang pertama adalah, apakah beda Al-Quran yang dianut oleh Iraq dan Al-Quran yang dianut oleh Iran? Nyan payah taplah dasar. Iraq itu mayoritas adalah Ahli Sunnah wal Jamaah dasar. Walaupun Nuroyo kadi kuasai le Syiah. Kemudian menye Iran si jamun ke jamun ji Syiah. Sekurang 10% Syiah. Teman Syiah Iran Syiah Ja'fariyah. Nyajinoi kun Syiah Imamiyah. Karena mereka berpegang kepada mazhab Ja'far Sadiq, tapi lei balik-balik yang asofik. Asofikah Ja'far Sadiq lei balik-balik. Karena mereka fanatik kepada Ja'far Sadiq, cucu Rasulullah, cucu Sayyidina Ali. Ja'far Sadiq kan urang keramat. Hananayu agung-agung tadro ni lagi Sayyidina Husain dianggap Tuhan oleh sebagian Syiah. Le Husain hananayu anggap drone Tuhan. Le Sayyidina Ali hananayu anggap drone Tuhan sitbak Syiahnya. Yang kerja oleh Sayyidina Ali nukun halakabi isnan, dua buah golongan yang celaka dengan sebab Lun. Pertama muhibbon mufarrid, urung berat tak cinta ke Lun Syiah, berat tak cinta ke Ali, dianggap Ali Tuhan. Yang kedua mubghidun mufarrid, berat tak bengih ke Lun kaum khawarid, yang celaka man dua buah awaknya. Jadi sehingga urunyo Iraq ngon Iran ka bersatu min haisu pemerintahan. Tapi menya rakyat masih mayoritas Sunni. Sama lagi Suriah. Suriah mayoritas Sunni Ahli Sunnah. Cuman karena Syiahnya tegah senjata didukung oleh Eropa dan Barat, walaupun pegah ini perang Iran dengan mereka sangat.
Cuma hakikat ho, pakon. Cik jamun ke jamun, Syiah hanya tukang pertama ngawak kafe ke di Timur Tengah. Masa Syiah Kamarita hotel ho dengan Hajar Aswad, Syiah Kamarita. Kemudian Daulah Fatimiyah. Waktu masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sugolamian, anco Ahli Sunnah di Timur Tengah. Gara-gara Syiah cik pertama. Yang kejut punya dasar konsep Syiah talab, awaknya nama Mushaf Droy. Gepenan dengan Mushaf Fatimi. Yang mushafnya dua gatuknya tu baik. Sehingga dalam konsep Syiah, Al-Quran yang nabak kita yang urunya hanale bersifat original. Kali asli. Kebalik-balik oleh Uthman bin Affan. Kagubo yang pelik tamah-tamah. Pakon karena mereka kebencian kepada Uthman bin Affan, kepada Umar bin Khattab dan kepada Abu Bakar. Sehingga waktu tajuk secara detail, sebenarnya hakikat Syiah dengan Sunni sangat berlawanan, sangat berlawanan arus. Ada Al-Quran pun Al-Quran yang mereka miliki, tetapkan Al-Quran yang kita baca. Cuma bahkan MDK dah kalau yang musabakah-musabakah hebatlah di Iran, bahkan kali-kali internasional. Golamna musahabnya, bak imu mawaknya ni pegang. Imu mawaknya tidak ada yang dalam tu Imam Mahdi itu yo Imam Masjid. Baik salam apa mian Imam Mahdi awaknya ni Imam Masjid. Itu yo Imam. Munya itanyo Imam Mahdinya urung biasa kan Nabi. Hana maksum. Cuman urung lebih le Allah Taala Sayyidina Hasan ataupun Husain. Le awaknya Imam Mahdinyo dianggap lebih tinggi daripada Rasul. Lebih tinggi daripada derajat-derajat Nabi. Dalam kitab Hukumatul Islamiyah pernah lu baca karangan Khomeini. Mutuli. Otelon debat Syiah di Malaysia pernah lu baca. Kitab Al-Hukumatul Islamiyah karangan Khomeini. Imam awaknya lebih tinggi martabat daripada para nabi ataupun para rasul. Maksum. Makanya dalam pandangan awaknya Hasan dan Husain yo maksum. Mustahil kebuat maksiat. Padahal maksumnya adalah sifat malaikat, sifat para rasul, sifat para nabi. Selain daripada yang madum mahfud nanti. Maksid hanali, tapi hana mustahil untuk kebubut maksid. Maka jawabannya adalah Quran Syiah dengan Quran yang kon Syiah, minasar itikud beda. Boh Iran, boh Irak, boh kon. Yang menyadasar roi menang. Dan awak Syiahnya tunggu, hai patih hiji hadis selain riwayat Ahlil Bait. Yang kaya kunci debat dengan Syiah hanumada je dengan ta'mi Al-Quran lagi tanya ta'mi hadis Bukhari Muslim pungkan je pakai hadis miyakan talo Sayyidina Ali kan talo Ahlil Bait miyak bukah-bukah dia kena hampir miyak dengar kamu nyawak yang kunci Bukhari Muslim yang kan yang awak caci Nabi ya pegah awak pun jatuh Ahlil Bait ya pegah yang kejut Bukhari Muslim hai betih wayan Muya Wahabi kan Bukhari Muslim cukup gaib berarti sampai dah pugah haju hadis dia dah pugah rawahu Bukhari wa Muslim Bukhari yang bilang kota Muslim berdawa dan dia kai berarti wayan kira oh Bukhari Muslim ni kan konsep timan uroyu pakan konflik di Iraq pakan sampai ipo jenderal berusahanya limo dua yang jenderalnya lebih raya jenderalnya dengan presidennya Iyub Khomeini hana penting le makai po nya penting pandai apo ada kelang-kelang le mereka yo hana penting le po yo nyan ban para jemaah sekalian kemudian yang kedua waktu Nabi Adam nak taubat kepada Allah nanukun le Nabi Adam ya Allah ne pengampun ya Allah lo ya Allah tapi hana berdosa salah mufhum maksid-maksid tapi hana berdosa minaksid maksid para nabi para rasul hana berdosa dengan berkat Muhammad akhir zaman bertawasul ne pengampun dosa lo ya Allah ne pengampun kesalahan lo ya Allah gedayang le Allah Adam pat kata depa Muhammad mutulih bakti yang aras ya Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menggandeng dengan kalimah hadron tip-tip yang menggandeng dengan kalimah hadron dan yang mulia ya Allah yang paling god oh betul kata Adam timan manusia sulain Adam hana Adam yang pun diciptakan oleh Allah kali nekun oleh Adam ana abu arwah lun bapa arwah yang ke Nabi oh ana abu arwah lun bapa roh ke Nabi wa Adam abu ajasad Adam bapa tubuh berarti punya tubuh Tuhan Adam
menyeruh doa Nabi. Lah ada orang benar kata yang satu doa boh u ngan ba u. Doa ba mia menyem doa ba mia hanabah ni nabah. Oh doa boh mam mia hanabah ni nabah. Baik kenan tam selanji sekali ulet. Juga. So doa boh mano ngan mano le baga. Doa mano mam mia hanabah ni nabah mano. Mak ke banci doa mano lah. Mam mia hanabah. Oh doa boh mia nama ni nabah. Baik kenan tam selanji wo bahdi haju. Nabi menyarat roh doa Nabi. Menyarat tubuh doa Adam. Di segolam Adam hana manusia, ni malaikat kana. Mu banujan kana. Banujan karena awai diciptakan iblis 2000 tahun dengan Adam. Makanya iblis termasuk otai puteng klop iji. Tuhalong ya Allah ng Adam. Kan apui mendang igun, long dari apui, Adam dari tanah. Kan nyaman dang igun. Gutu dalam Al-Quran ya nal ilam igun, tuhalong tu pasal kau sujud keji. Yang kiyup yang pegah-pegah Tuhan ke ngaji kan bahaya. Ayo kau ngure ke doha ke gaji yang bahaya. Ya enggak. Kepak gue lihat. Ya enggak. Al-Quran yang toh yang terlebih god dah baca seuro-uro puku Al-Quran Mesir ataupun Al-Quran yang biasa tanyo baca kiban yang gekun urung muiman. Ya lagak tak baik. Hana Quran Mesir, hana Quran Aceh. Ada nama yang menulis Quran bak kertas taban mendung. Asal kamu tulis Quran bak kertasnya nan mushaf. Boh awak Mesir cetak. Boh awak Aceh cetak Saban mandum. Ya. Kiban yakun rumaiman, nyo secara global lo jawab. Yakun rumaiman adalah al musaddiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Urung yang geanggap betul. Urung yang gepu pasti betul dalam ate gu ubena yang gemai nabi. Ube yang gemai nabi mandum enggak enggak betul walaupun hana gitu putra-putra yang gemai nabi. Kagi punan iman secara umum urungnya. Hai dongku ilung kan. Mia ta nabi pegah mandum long pati. Manda ta yang pegah nabi. Yang lu putak menikah yang nak pegah nabi. Lain hana tu pulam kagi kun iman. Apa mengkawin ke dah dengarnya. Tapi mi Allah nyan si kapung ke nampak apa kali kan so Tuhan Allah yang mi nyan halajut kana sah iman so Tuhan ro ni Allah kasah iman dah dali hom ini ke 50 hom 20 pi hom Tuhan long bagi Allah nyan sah iman tapi pathe be apa gah yang antah sembah anggap nya mi hanjui ke 50 hantar sembah hantar puasa melempah jai urung-urung hana sembahyang. Semayang sah, puasa sah, haji sah, pasek gaknya rod hanjut di kui mempeluh sagai. Haji ubah kan sah? Haji ubah kan sah ibadat? Pun dapat yang kuat, pasek. Pun dapat lah eh, juga kape lah eh. Mereka pun tabut lah dua, ada pun lah lebat ya. Boleh jumpa dalam kitab Kifayatul Awam. Wal muqallidu fawa kafirun. Orang bertaklid tapi. Orang ikutan tapi. Tawa kampung, kakui rumah pun biar apa kafir lah. Ayah gak jemput tanya orang Nabi Abud. Ladum. Iman sah tapi apa? Pasik. Ya. Kafir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan engkau dan Allah menciptakan perbuatan engkau. Yang menjadi pertanyaan? Oh ya ya. Pertanyaan daripada salah satu guru yang ditanya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah gepegat tanyo. Dat tanyo Allah yang pegat. Kemudian wa ma ta'malun perbuatan tanyo Allah yang pegat. Sehingga mia urang katruk level kat terbuka mata hati ada ge ibadat hang jit lakeli pahala ba Allah. Ya Allah Nabi pahala lung sembahyang. Sembahyangan sapa? Ada ro ni Allah. Kata-kata telung pula ke pahala. Sehingga hang jit lakeli pahala. Mengki bancit kayo. Ya, kiban hubungan ikhtiari tanyo ngan Allah kayo. Kiban hubungan ikhtiari tanyo ngan Allah. Sifat kudrah Allah kena sifat dan jizi. Sifat dan jizinya kabaru nan ni sifat kudrah dan jizi hadis itu nyata.
Allah pu yang gepegat lagi dalam iradah, pu yang iradah lagi dalam ilmi. Berarti pu yang gepegat lagi dalam iradah, pu yang iradah lagi dalam ilmi. Hanya sebalik ya. Menyata lo iradah, nata lo seluhi kadim, tanjizi kadim, kanyata dalam ilmi. Wate gue punya ta langsung bagi dia gue kun makhluk. Makhluk yang gue kun makhluk inan termasuk ikhtiari. Kasat dia dalam arti, karena siput ikhtiari itu pengertian jih adalah kekuatan hadisah. Kekuatan hadisah disertai dengan iradah tanyo. Kekuasaan, kekuatan hadisah disertai dengan iradah. Pu yang tak program lagi tanyo, nyana iradah tanyo. Iradah tanyo nyo adalah lagi ketentuan Allah. Mia Allah dalam ketentuan Allah han ada tak iradah tanyo. Nyo tetap han. Jadi ikhtiarinya adalah hanjut gadah bak ditanyo manusia. Cuman itu ikhtiari tanyo uronyo berpegang kepada amalan gekeunlah syariat. Tingkat syariat. Tapi punya urungnya ikhtiari nah tapi ana dile ikhtiari. Yang dia langsung minallah ilallah. Nyan katuk dekat tarikat ataupun dekat hakikat. Hana ledang bak ikhtiari urungnya kadu. Lagi Nabi Adam. Gue punya bawa foldi, hana gebi dosa le Allah memang kagak debu. Le iblis gebi dosa apa kan? Hana debu iblis dari banyak. Iblis kayak betul Allah. Wah, dipanggil ingat. Bagi debit fakhrus fa inna karajim ka Allah. Debit. Dipanggil ingat ya Allah. Walaupun kalau pegang ulang lom cik. Pakan ne betebit lon, pakan ne laknat lon. Ban-bandungnya adalah kehendak ron. Makhluk yo tapu hana mi tak ron ku pun kutuk lo ngata ron. Ya, ini itu Tuhan. Yang berkaitan dengan ikhtiari pun sebab nasib buat ikhtiari. Gede yang li Allah, pajan tertipu kata iblis. Lu lampu pun ya Allah. Ah, menyang lu pun kena dosa. Kena laknat. Nabi Adam pakon, anak laknat li Allah. Jawab pertama, gedepu kayaknya. Wote gedepu payah pubut. Yang ke makam hakikat kan hakikat hakikat rau. Lalu berhakikat rau sembahyang tuan apa ya? Mia hakikat dalam neraka, neraka apa sembahyang manya syurga, syurga. Yang berhakikat rau, mia payu bu tetap payu. Nam dia kata hakikat bubu payu le mia tro-tro ke. Ke mana? Jadi le Nabi Adam gedepu hakikat, maka gua jadi bahuli. Wote Isra Mi'raj kan merompok dengan Nabi Musa kan gitu yang Nabi Musa. Ya Adam, kupun punya bau khuldi ronu. Nak mendek kan tadi bilang syurga. Oh, nyan ada pelotron yang kau ikut yang kamu bom. Ya, gitu. Maka oleh karena demikian, siput ikhtiari yang diperlu oleh Allah ba akai gedanyo. Akai. Ha, adapun lam ate gedanyo yang berkenan dengan aklun wahbi. Nyan ikhtiari nyan hanjut berpisah dengan takluk kabudah kudrah Tuhan. Nyan ikhtiarian untuk program. Jadi pu yang terprogram ditanyo nyen ikhtiari kebenan. Pu yang tersemikir nyen ikhtiari kebenan. Pikir begot, pikir hendak got ikhtiari. Tapi ikhtiari ditanyo nyo wajib dan muafakat dengan ikhtiari Allah. Baik kecewa. Dan hanade. Tapi menyuruh hakikat walaupun ikhtiari na di hakikat. Di ikhtiari yang seolah-olah hana. Tapi hakikatnya yang gagal di. Ya, jadi wallahu khalaqakum dan tanyo Allah pegat ubina but tanyo adalah kehendak Allah. Allah yang pegat. Man tanyo orang yang ada maka payah pubut lagi acuan ro. Mia urang kada buta yang de nyan payah pubut. Yang kecil Nabi Khidir kan de. Payah pubut. Tak kira ada de hang pubut lagi kan. Ya, enggak. Cuma mai salah cok surah. Di awak-awak lewet nyo. Pubut aju maksid. Maka gaji kat Ulia mesti oh dia Nabi Khidir pak in nak pohon ni nak jebuk jalu gop lah orang gaji kat Ulia gaji cungkok gop orang hai pu cungkok gop han tepat ujung ron ilong kaduh dalam ati yang kan kot ji yang kot dong syariat Nabi Khidir batiniyah syariat Nabi Muhammad Nabi Musa zahiriyah hana berkaitan syariat Nabi Muhammad zahiriyah dengan batiniyah bertaban la tukhalifu bi syariah hanya menentang syariat. Maka jika ulia makan tak sembahyangan ali. Puasa ali. Mandum mangan jika ulia lagi. Asal beli puasa dia makan man dia pakai juga igat puasa dia pergi pura pekan ulia. Ya bangga. Ya mana? Yet. Ha 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 ha.
Ya. Lah ini wajib. Secara ijmali, secara global, banyak 50 nyan kasareh dalam Al-Qur'an. Ya lain wajib sitman ke hanata turi dayo datah yang wajib lain. Lagi contoh rasul nabi jumlah 120 pun ribero yang wajib taturi 25 ro yang lain mudah depu mentang na nabi lain selain 25. Cuman nyan tamsilan. Nyan tamsilan. Lagi urung pegah mata uro, mata uro padu bo, sabo. Wate delok cermin padu bo du. Lap punya pun bawah cermin pun bawah du. Emai tayo yang tahu kemunan hakikat pada bawah lain cermin tamsilan yang gugun. Jadi tayo baik tertipu dengan tamsilan. Yang kemudian saya urung nyan acuan cuma tanya paju tamsilan. Lagi aku pegah syariat kulit tarikat atau hakikat miu. Yang tamsilan tu mupom. Baik itu dapat pegah tayo syariat yang kulit 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 yang tungkuan kulit kulit kulit. Ya, enggak. Gimana? Solat mai. Waalaikumsalam. Mu jadi bacut ba? Uji bacut. Waalaikumsalam. Yang maksud ron tanya yang mutulih-tulih mesti bak bintih, bak keramik ya. Nyan pu Quran pukon ke mana? Nyan payah tanya bak urung tulih. Wate getulih de urung yang tulihnya nyan putra genit. Karena innamal Quran bil qasdi. Al-Quran itu dengan dikasat karena nyan bahasa Arab. Nyan tadi ke Quran, nyan tadi bahasa Arab ke bahasa Arab. Ban mutulih mesti halal. Nah la la Al-Quran halalan thayyiba. Bak belo indomi minam dulu halal. Nyan pu belo indomi yang boleh halal pu Quran bu bahasa Arab nyan. Ladom becak gebinah yo dekok gendang iyo. Bahasa Arab. Jadi urung yang tulisnya pihak dayong nyan yang tulis ron pu bahasa Arab pu Quran. Hananya bahasa Arab. Yang kan Quran. Yang kejut urung mujunuk urung mahadas. Jut gekun Al-Quran tanpa gu. Jika baca Al-Quran tanpa gu kena surah yang ikgafai. Genit ke zikir. Adapun genit ke cerita, punya cerita. Pekan juga kun, kan Quran yang kun zikir. Adapun ke itulah. Hana harum syed, tabuh pendapat. Nyan yang kuat. Pakan kena innamal Quran bil kasdi, Quran dengan dikasar. Hana kasar Quran ke kan Quran. Kecuali itu Quran. Saya mujunub, saya mahadah itu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hai dronian mahadah yan. Mujunub ku pun baca Quran. Hana longnit ke Quran. Nya lanjut tempat kata u. Dari gambar mana? Tak ni kau salah. Mana mungkin? Kemenan? Jadi menyebab tulis-tulis bunuhnya bak bintik-bintik masjid yang putar genit. Tapi menyebab tulis ayat-ayat, ayat ta, ayat dua, ayat le. Yang ada mungkin dia kekuan Quran ya. Yang pihak ada kita, orang-orang tulis, dia pegangkan Quran. Dia kan tulis ayat ta, ayat dua. Kita baca lah kan dia Quran juga. Ya, yang kita tulis yang Quran yang jut ada buku, tapi baik jaga. Lagi fatwa MPU ke provinsi tulis kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bak kacamata ilikud puiku jud baik jaga pegah bawa dosa miarnya menyerahnya payahrah dengan isabun suci ya nak dosa tu bahkan yang mempelecehkan kalimah tauhid juga payah tu lagi dia kan tak tulis je dah dalam merah luar dah dalam mana lain ya enggak nyan betul lagi MPU pegah. Nyan mana ni? Kampak lagi? Walaupun bismillah yang bapa undanya kita kata eh supaya benar semaya. Menya genit ke Quran. Menya hana genit untuk tabaruk mentang kenapa? Ada bak nit mendung ke bak urung tulis ni. Bak tanyo gunting-gunting yang phone kena stiker ya. Yang putra tu jual. Untuk tulis Quran ke Quran. Yang pihak benar semaya ada tulis, wate mat benar semaya. Ya, yang kampak ke? Kajinya.